ketemu lagi dengan saya, Gusman Cireng. Oke guys, pada pertemuan kali ini Gusman Cireng akan membuat tutorial atau cara mengoperasikan KineMaster Diamond guys. Anda bisa download aplikasi ini di UC Browser, oke? Karena banyak sekali aplikasi seperti ini ya guys, saya menggunakan aplikasi KineMaster Diamond, oke? Itu tidak bayar atau gratis, karena ada yang lebih baik-baik itu tampilannya, tapi akan dikenai biaya kalau kita memakai aplikasi seperti itu. Tapi aplikasi saya ini tidak terkena biaya sama sekali, oke? Saya menggunakan yang murah-murah saja karena saya kan YouTuber pemula, maklum belum ada gajinya. Oke guys, kita saling mendoakan semoga kita semua menjadi YouTuber yang sukses. Oke guys, kita mulai saja dari sekarang. Saya menggunakan aplikasi KineMaster Diamond. Oke guys, kita buka ya aplikasinya. Ini yang ada logonya K itu adalah aplikasi KineMaster Diamond. Kita mulai dari sekarang guys. Ya, karena gini ya, karena kalau kita itu membuat video tanpa diedit seperti menggunakan aplikasi ini, tampilan video kita itu akan kurang baik ya di mata penonton. Oleh karena itu, insya Allah ya, kalau memakai aplikasi seperti ini akan menjadi 50% lebih baik dari video yang biasa-biasa saja tanpa menggunakan aplikasi ini. Kita mulai guys ya, kita ketik ada tombol yang di tengah itu, yang besar itu ya, kita klik seperti ini. Di sini nanti akan ada tampilan seperti ini ya, ini ukuran kamera. Dan saya memilih yang paling kiri itu, ini guys. Ya, kita lihat seperti ini tampilannya kalau sudah kita klik. Dan kita mulai masuk pada media, yang ada tulisan medianya itu kita klik. Seperti ini guys, oke. Dan ini ada tampilan seperti ini, yang mau kita edit itu yang mana terserah Anda. Kalau saya akan mengedit yaitu mendownload dari Facebook. Ini ada tulisan Facebook ini, saya klik seperti ini. Ini ada 3 foto guys, ini akan saya jadikan satu video. Caranya bagaimana? Kita lihat saja, oke? Saya mulai ambil yang ini. Ya, ini kan langsung turun ke sini seperti ini. Dan yang kedua yang ini. Nah, ini. Dan juga yang ketiga seperti ini, guys. Ini bisa digeser-geser seperti ini, guys. Ini nanti akan menjadi satu video. Ini 3 foto atau 3 video atau 10 video pun juga bisa, guys. Ini saya contohkan 3 saja supaya tidak terlalu lama. Aku juga kasihan kepada kuota Anda. Tentunya kita sama-sama orang yang terlalu mengeman-eman kuota karena mahal. Oke. Okay? Ya, seperti ini. Dan kalau sudah seperti ini, kita klik centang yang di kanan atas itu. Klik ini, tanda sudah jadi. Oke. Okay? Ini sudah bisa disetel ini. Ya, begini. Ya, seperti ini. Nanti kita bisa lihat, kita pakai, kita kasih hiasan apa-apa saja itu nanti bisa di tengah-tengah seperti ini ya. Oke, guys. Nah, ini saya akan kasih di antara jeda di antara dua video dua foto ini saya kasih jeda. Ini tinggal kita klik saja ya. Di tengah-tengahnya ini atau jedanya ini ada tampilan seperti ini pilihan untuk mengalihkan foto satu dengan foto yang lainnya atau video satu dengan video yang lainnya ya. Seperti ini guys. Nah, ini saya pilih Crimson David ya, seperti itu bacaannya. Oke, ini saya pilih. Nah, ini ada pilihannya banyak sekali, kita tinggal pilih yang mana terserah Anda. Saya pilih yang pojok kanan bawah. Klik ini, saya pilih. Kalau sudah seperti ini, nanti tampilannya akan seperti ini, guys. Ya, bisa dilihat di kameranya. Kalau sudah seperti ini, kita pilih centang pojok kanan atas itu. Klik seperti ini. Ya, ini coba kita setel. Ya, lihat bagaimana tampilannya nanti. Ya, seperti inilah hiasan-hiasan dalam KineMaster Diamond, guys. Dan yang satu ini belum. Ini saya kasih juga. Seperti ini, guys, caranya. Oke. Plek ya ini. Terus lalu kita ini juga ada pilihannya, tinggal yang love atau bintang atau yang apa itu namanya ya, kotak-kotak itu kita pilih. Saya pilih yang kotak-kotak itu guys. Ini nanti Anda bisa
Lihat ya, seperti ini tampilannya nanti. Atau kita pilih yang seperti ini, yaitu gelembung-gelembung. Ini bisa juga seperti ini. Saya pilih yang gelembung-gelembung saja ya, guys. Kelihatannya akan lebih indah nanti. Kalau sudah seperti ini, kita centang. Ceklik seperti ini. Oke, guys. Ini sudah jadi. Ya, seperti inilah, guys. Nanti mari kita lihat seperti apa prosesnya. Oke. Nah, seperti ini. Ceklik. Ya, terus kita berjalan seperti ini. Oke, guys. Ini sudah selesai, guys. Seperti inilah ya tutorial atau cara mengoperasikan KineMaster. Ini sudah selesai, guys. Ini kalau sudah selesai atau sudah jadi seperti ini, sebenarnya banyak sekali lapisan-lapisannya ya, guys. Ini lapisan nanti kita bisa mengoperasikan ini juga kalau Anda ingin tampilan yang lebih-lebih baik lagi. Oke. Atau lagu-lagu juga ada. Kita bisa ketik yang ada tulisannya audio, itu juga bisa. Atau kita isi suara pun juga bisa. Di situ ada suara, tinggal kita klik. Kalau kita klik lagu, tinggal kita pilih audio ini, guys. Nah, ini akan tampilan, ini adalah lagu-lagu yang sudah saya download. Oke, ini gratis semua, guys. Kalau downloadnya, ya bayar, cuma sedikit sekali MB-nya. Berapa MB gitu satu lagu itu. Ya, ini kita bisa pasangkan nanti seperti ini ya, kalau kita ingin, ya. Ini kalau sudah seperti ini, kita klik yang plus ini atau tambah ini ya, guys. Klik seperti ini, nanti akan ada tampilan seperti ini. Berarti nanti akan ada lagu-lagunya video ini ya. Kalau sudah selesai, kita tinggal pilih yang centang seperti ini, oke? Lihat, kalau tidak percaya, ini nanti akan ada seperti ini. Akan ada lagu-lagunya seperti ini. Akan memperindah suasana video kita, guys, oke? Ya. Ini ada lapisan-lapisan itu banyak sekali sebenarnya. Kalau saya tutorialkan semuanya di sini, nanti akan durasinya terlalu panjang ya. Saya kasihan kepada kuota-kuota kita semua, kita sama-sama pemula. Jadi ya, saya mengerti begono maksudnya. Kalau sudah selesai seperti ini, kita tinggal pilih yang pojok, bukan pojok ya, tengah kiri ada apa namanya ya, itu namanya share itu ya. Itu bisa kita pilih, kita klik seperti ini. Kalau ini kan tandanya sudah jadi tadi. Kalau sudah jadi, kita ekspor seperti ini, guys. Oke, nah ini kan cepat sekali cara mengekspornya karena durasi waktunya tadi kan pendek videonya ya. Ini cepat sekali. Kalau ini insya Allah kan sudah jadi nanti. Oke, guys, ya seperti inilah cara mengoperasikan aplikasi KineMaster Diamond, guys. Kita keluar, ini video kita itu sudah jadi, guys. Video kita sudah jadi. Kalau tidak pecah, bisa kita lihat di dalam video. Nah, ini. Ini video kita sudah jadi. Seperti ini, guys. Oke. Ini bisa kita upload. Kan akan lebih indah kalau ada hiasan-hiasan dari KineMaster Diamond seperti ini. Oke, guys. Kita cukupi sekian saja dari saya. Saya ingatkan sekali lagi ya kepada teman-teman atau sahabat YouTuber pemula saya. Yang belum subscribe, silahkan subscribe. Subscribe itu gratis, tidak dipungut biaya. Anda tidak ada ruginya untuk mensubscribe channel saya atau channel-channel yang lain. Oke, guys, kita sesama YouTuber pemula harus saling dukung-mendukung, doa-mendoakan. Oke, semoga kita sukses selalu. Selamat berjuang, terima kasih saya aturkan. Sampai jumpa, Gusman Cireng.